perfectly. Okay. And now this just kind of screws on? Screw that on there. Oh, and then one of those is an adapter to maybe make it wider. Dude, I can't believe you actually fell for like one of those Facebook ads. Like, you see them all the time and you're like, that's just garbage. It's like, it's the new as seen on TV thing, but I gotta say, $35, like, man. You actually bought it, and dude, if you actually get this centered properly. All right, let's test it. All right, so this is gonna be a side-by-side comparison of a $35 Facebook infomercial lens on a cell phone and a $1,000 SuperZoom lens on a $5,700 Canon camera body. Hi guys, di video kali ini gue bakal nge-review soal optical zoom camera untuk smartphone yang dibahas tentang case Neistat. But I will discuss is more deeping in this video. Enjoy. Hai, gue juga punya optical zoom sama seperti case Neistat. Cuman perbedaannya, kalau optical zoom case Neistat itu 18 kali zoom, kalau punya gue cuma 8 kali zoom. 18 kali zoom, 8 kali zoom. 18 kali zoom, 8 kali zoom. Itu sangat beda. Cuman bukan itu yang bakal gue bahas di video kali ini. Di video kali ini gue bakal ngebahas perbedaannya antara menggunakan dengan tidak menggunakan. Menggunakan dengan tidak menggunakan. Kalau si case Neistat karena dia vlogging, jadi tidak terlalu detail reviewnya full video tentang optical zoom tersebut. Kalau di video kali ini gue bakal ngebahas sedikit detail tentang optical zoom. Tapi gue dapat instruction manual, tapi sepertinya bukan instruction manualnya karena ada beberapa part yang gak gue dapat, jadi lupakan saja. Ini dia optical zoomnya, sangat kecil beda dengan case Neistat. Tapi bukan itu yang kita bahas, kita bukan ngebahas soal produk yang digunakan case Neistat, melainkan kita ngebahas soal penggunaan optical zoom pada sebuah smartphone. Apakah efeknya itu sangat detail apa tidak, bakal kita lihat nanti. Kita dalam paket pembelian ini dapat sebuah lampnya. Ini berfungsi banget guys, kalau kita menggunakan optical zoom ini di outdoor pastilah kena debu. Dan inilah bracketnya yang merekatkan si optical zoom ini ke smartphone kalian. Sebuah informasi yang penting buat lo, kalau lo menggunakan optical zoom pastikan bracketnya itu pas banget di kedua lensa kamera kalian, antara lingkaran optical zoom dengan lingkaran kamera kalian. Di video kali ini gue bakal menggunakan iPhone 6 dulu untuk testing pertama, karena iPhone 6 menggunakan satu lensa. Nah, pastikan bracket itu rapi, baru optical zoomnya kalian pasang. Kalau menurut gue ini feelsnya agak sedikit berat guys, cuman wajar karena optical zoom ini menggunakan lensa cembung di dalamnya yang di double-double, jadi hasilnya itu gimana kalian tahulah kalau kaca itu ada bobotnya, jadi agak sedikit feels berat, tapi itu tidak mengganggu penggunaan kalian ketika merekam kalau kalian menggunakan optical zoom seperti ini. Tapi beda halnya dengan optical zoom 18 kali atau 32 kali atau dan seterusnya, itu mungkin bahkan lebih berat lagi. Cuman pastilah mereka menyertakan tripodnya agar smooth merekamnya. Dan ini adalah cuplikan pertamanya. Ini menggunakan iPhone 6, menggunakan optical zoom 8 kali. Ini footage-nya, trotoarnya tadi detail juga. Dan gue menggunakan iPhone 6 ini harus diklik-klik beberapa kali sih di layar agar dapat fokus. Dan ini adalah rooftop dari sebuah apartemen yang jaraknya itu sekitar 100 meter lebih lah dari posisi gue ngerekam. Seperti yang kalian lihat, kalian bisa ngeliat balkon-balkonnya itu sangat detail, ada pagar-pagar, ada tiang-tiangnya. Dan ini tidak menggunakan optical zoom, perbedaannya sangat jauh. Tentunya kalau ini gue perbesar, gue zoom akan menjadi pecah. Oke, tentunya optical zoom ini sangat bermanfaat buat kalian yang ingin mengambil objek yang sangat jauh. Dan bagaimana dengan penggunaan dua lensa? Sekarang kita menggunakan dua lensa kamera dan menggunakan optical zoom. Di video kali ini gue menggunakan HP LG G6. Dan ini adalah hasil video dari dual lensa menggunakan optical zoom. Yang optical zoom itu menggunakan lensa yang normal, dan yang lensa keduanya itu wide angle karena ini LG. Dia lensa keduanya adalah wide angle. Dan hasil wide angle kita akan compare dengan optical zoom yang kita pasang di HP ini. Yang pertama kalau kita lihat adalah kalian akan melihat body si optical zoom ini, dan saya akan coba memfokuskan ke tower mini ini yang jaraknya sekitar 100 meter kurang dari saya. Ini adalah hasil zoom dari optical zoom 8 kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah detail? Kalau kalian lihat dari sebelum zoom itu, dia hanya melihat kayak besi tinggi hitam gitu dengan corak-corak embel-embel hitam-hitamnya. Kalau menggunakan
optical zoom, kalian akan melihat kabel-kabelnya, kalian akan melihat perbedaan warnanya. Intinya jauh lebih detail, cuman ada efek lingkaran di zoom ini. Dan ini adalah zoom out-nya menggunakan wide angle lagi, dan ini zoom menggunakan optical zoom. Gimana menurut kalian? Menurut gua sih jauh lebih padat, detail. Kalau buat kalian yang ingin mengabadikan momen yang jaraknya jauh, mungkin ini bisa. Cuman ada sedikit perbedaan antara real dengan penggunaan optical zoom. Dan ini gue mencoba jarak yang lebih jauh. Kalian apakah melihat tower, maksud gue kubah seperti masjid? Dan kalau menggunakan optical zoom dia akan kelihatan. Untuk sekedar informasi aja, jarak antara gue dengan kubah sana itu yang seperti masjid itu jaraknya kalau nggak salah sekitar 2.500 meter dari gua jaraknya. Gua menggunakan data GPS. Itu jaraknya sekitar 2.500 meter lebih dari gua. Gimana menurut kalian? Jauh kan? Tapi kita bisa menangkapnya dari kamera HP. Kalau menurut gua, kalian mau mengabadikan momen yang sangat jauh, menurut gua kalian cocok menggunakan optical zoom ini. Cuman ada efeknya, dia kayak ada efek bias gitu, ada efek cekung lingkaran gitu karena ini bukan lensa bawaan. Dan ini hasil foto tidak menggunakan optical zoom, dan ini menggunakan optical zoom dengan jarak yang cukup jauh. Jarak rumah ini ke gua sekitar seperti ini. Nah, menurut kalian gimana? Jendelanya, ini dia rumahnya, ya 100 meter kurang juga. Jadi gimana menurut kalian? Apakah optical zoom ini sangat bermanfaat buat HP kalian? Kalau menurut gue sih bermanfaat. Cuman kalau kalian seperti ingin merekam-merekam kayak seperti video animal discovery gitu, itu beda. Kalau itu menggunakan lensa yang benar-benar profesional, kagak ada efek cembungnya gitu. Kalau kalian menggunakan efek cembung ini, gimana kayak kalian menggunakan teropong dan kalian lihat menggunakan mata kalian sendiri. Oke, okay? Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you later in my next video. Peace.